Pemirsa, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Karena di dalamnya terkandung kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan. Salah satu antusias umat Islam yakni ada di kota Jambi. Berikut liputannya untuk Anda. Malam Lailatul Qadar memiliki makna tersendiri bagi umat Islam pada saat bulan suci Ramadan. Hal ini berdasarkan keterangan ayat suci Al-Quran yang tertuang dalam Quran Surah Al-Qadar, yang mana dijelaskan bahwa Lailatul Qadar memiliki kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan, yang berarti jika seorang muslim beruntung mendapatkan Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan, maka ia telah mendapatkan pahala beribadah lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Tampaknya kemuliaan itulah yang diharapkan oleh umat Islam di kota Jambi. Tampak di penghujung Ramadan tahun ini, ratusan masyarakat berbondong-bondong melaksanakan iktikaf beribadah di masjid. Seperti yang ada di salah satu masjid di kota Jambi, yakni Masjid Ar-Raudah. Dikatakan oleh Angga selaku pengurus masjid, antusias masyarakat yang hadir di masjidnya pada tahun ini meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada malam Ramadan ke-22 atau malam ke-8 akhir Ramadan ini saja, sebanyak 150 masyarakat mendatangi masjidnya untuk melaksanakan itikaf dan ibadah hingga pagi. Lanjutnya, pihaknya juga menyediakan ratusan paket sahur gratis bagi masyarakat yang hadir untuk beritikaf dan beribadah di masjidnya. Kami pengurus Masjid Ar-Raudah Telanalipura, alhamdulillah dari tahun ke tahun kami melaksanakan selain daripada takjil di maghrib, ada juga di malam 10 terakhir untuk itikaf. Nah, di mana Ar-Raudah sendiri di sini menyediakan dengan kapasitas mungkin tidak terbatas berapapun peserta untuk itikafnya. Namun hal ini dalam hal ini tahun ini alhamdulillah itu ada peningkatan di tahun sebelumnya. Jadi di malam ke-22 itu jumlahnya kurang lebih sudah hampir 150. Dan selain daripada menyediakan tempat untuk itikaf, kami juga pengurus DKM itu menyediakan untuk makan sahurnya. Makan sahurnya dan disedia juga minuman hangat seperti teh dan kopi, itu kami sediakan minuman mineral juga. Artinya untuk yang beritikaf, insya Allah di sini Masjid Ar-Raudah menyediakan semua fasilitasnya. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.